Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dengan pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita malam kemarin tentang menggapai, memperolehi jutaan pahala, jutaan rahmat dan maghfirah di hari Jumat. Hari istimewa yang dialah merupakan Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin, penghulu hari dan juga merupakan lubaran kepada kaum muslimun. Dia adalah merupakan hari yang awal dan akhir, cepat dan lambatnya kita untuk kita memperkenankan seruan tersebut. Akan seperti itulah juga cepat dan lambatnya seseorang akan melihat zat Allah yang Maha Agung nanti pada hari kiamat. Ini diantara daripada yang disebutkan di dalam hadis. Maqamat, jenjang perbedaan antara satu dengan yang lain. Jauh mana, dekat mana, seseorang pada saat mendapatkan kehormatan dan kemuliaan daripada Allah untuk memandang zat Allah yang Maha Agung. Dari berbagai nikmat yang Allah bagikan, nikmatnya dengan makanan, nikmatnya dengan minuman, nikmatnya dengan pakaian, nikmatnya dengan perhiasan, nikmatnya dengan segala perkara-perkara yang nikmat, keindahan dengan segala sesuatu yang indah, kenyamanan dengan segala sesuatu yang nyaman, itu tidak ada satupun kenyamanan dan kenikmatan pada hari akhirat nanti seindah dan senyaman kenikmatan pada saat menatap memandang zat Allah yang Maha Agung. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, muka-muka berseri-seri dan ceria saat ketika dengan mereka memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diantara daripada khususat hari Jumat yang bergantung atau diantara daripada kemuliaan yang akan Allah berikan kepada penghuni-penghuni syurga itu adalah lambat dan cepatnya mereka ke masjid, itu akan terhubung kait dengan lambat dan cepatnya, jauh dan dekatnya pada waktu mereka melihat zat Allah yang Maha Agung. Qala bismillahirrahmanirrahim, pada muka surat 18 yang pada hari itulah Allah menciptakan Nabiullah Adam AS dan pada hari itulah Allah masukkan Nabiullah Adam ke dalam syurga wapi ukhrija minha, dan pada hari itu juga beliau dikeluarkan daripada syurga. Sebagaimana kita ketahui perdebatan yang pernah berlangsung antara Nabiullah Adam dengan Nabiullah Musa, masing-masing saling sanjung menyanjung. Jadi dengan Nabiullah Musa berkata kepada Nabiullah Adam, bahasa orang kita sini mungkin barangkali ini gara-gara awak semuanya. Coba kalau awak tak tebapi dengan benda yang terlarang, tentulah dengan kita, kita semuanya berada di dalam syurga. Tapi gara-gara kena kesalahanmu, kena tidak tak dengan perintah Allah, itu juga kena terlupakan dengan larangan yang dilarang, yang sehingga menjadi asbab Nabiullah Adam dikeluarkan daripada syurga. Jadi dijawab oleh Nabiullah Adam alaihissalam, engkaulah Musa alaihissalam, engkaulah Musa Nabi Bani Israel, yang engkaulah yang diberikan peluang untuk bermunajat sebagai kalimullah, yang bermunajat dengan Allah Jalla wa'ala. Nabiullah Musa disanjung dan dipuji oleh Nabiullah Adam alaihissalam.
Terus pada penghujungnya Nabiullah Adam memperkatakan kepada Nabiullah Musa, kenapa, bahasa kita di sini, kenapa dengan awak, kenapa dengan kamu menyalahkan satu perbuatan yang aku lakukan, sedangkan dia adalah merupakan ketetapan takdir sejak sekian ribu tahun sebelum Allah menciptakan aku. Jadi Nabi kita bersabda, "Fahajja Adamu Musa," maka dengan Nabiullah Musa, maaf, dengan Nabiullah Adam dapat mengalahkan Nabiullah Musa dalam perdebatan-perdebatan mereka. Nah, jadi kalau kita memperhatikan daripada kejadian tadi itu, ini dengan perdebatan antara dua orang nabi yang pertama, kemudian juga dengan firman Allah yang berbunyi, "Ini ja'ilun fil ardi khalifah," aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Berarti saat ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, itu memang sama sekali tidak dicadangkan dan tidak diperuntukkan untuk menjadi ahli syurga. Allah ciptakan Nabiullah Adam untuk menjadi khalifah di permukaan bumi, bukan khalifah di dalam syurga. Jadi dari sudut mana kesalahannya? Bahkan ulama sepakat mengatakan yang seketika Nabiullah Adam dikeluarkan ke dunia itu sebagai satu penghormatan. Jadi dari sunni sinilah hubung kait antara riwayat, antara hadis yang diriwayatkan dengan kemuliaan yang diberikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Bagaimana menjadi satu kemuliaan seketika Nabiullah Adam diusir dan juga dikeluarkan daripada syurga? Tidak. Itu memang merupakan satu kemuliaan. Kenapa? Sebab Nabiullah Adam keluar daripada surga itu untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi yang pertama, dan juga dengan keturunan turun timurun sampai kepada kelahiran Nabi akhir zaman. Jadi dengan kemuliaan yang mulia, dengan keindahan yang indah, dan juga dengan makrumah makarim yang dianugerahkan Allah kepada al-ummah semuanya sejak daripada zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada hari kiamat nanti, itu asbab musababnya daripada Abul Bashar kepada bapa daripada manusia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara daripada khususiat hari Jumat wa syahidi wa masyhud, secara disepakati oleh ulama, makna daripada hari penyaksian itu adalah hari Jumat. Sementara makna daripada masyhud, hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Wa syahidi wa masyhud akan menjadi saksi kepada amalan kita. Jadi kita tidak mau yang kalau pada hari yang mulia atau juga pada waktu-waktu yang mulia dengan detik-detik waktu yang mulia, sebagaimana saya katakan pada malam kemarin, seandainya dengan kita dapat menatap dengan pandangan mata hati, seandainya dengan kita diberikan anugerah dengan tatapan pandangan mata yang tajam, sehingga dengan kita akan melihat nafahat, fuyudat, tanazzulatul malaikah, turun naiknya para malaikat, berkerumunnya para malaikat, baik pada majlis kita di pagi hari ini atau juga seketika dengan kita berada di majlis-majlis ilmu atau juga pada malam hari Jumat, masya Allah tabarakallah, insya Allah tidak akan ada yang sia-sia, tidak akan ada detik-detik waktu kita yang tidak mempunyai makna. Semuanya cantik, semuanya indah, yang terbaik dengan segala-galanya, yang terbaik dengan ibadahnya. Jadi pada suatu ketika, supaya tidak dapat dipastikan di mana kejadian tadi itu, saya nak cerita yang pada suatu ketika saya sembahyang subuh, masya Allah tabarakallah, bacaan daripada Tuan Imam cukup lama sekali, bacaannya cantik tapi dengan pergerakannya tidak mengikuti sunnah, takbirnya tidak tepat, duduk iftirasnya tidak tepat, bacaannya dalam urusan ibadah kita tidak boleh menggunakan bahasa akal. Dalam urusan beribadah kita tidak boleh gunakan bahasa rasional. Dalam urusan zikir tidak ada yang paling afdal daripada kita ikut pedoman hukum dan juga dengan pencerahan, bimbingan dan panduan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidaklah beriman salah seorang daripada kalian, tidaklah beriman salah seorang daripada kamu, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, melainkan hawa nafsunya
keinginannya tabaan mengikut kepada pedoman agama sunnah-sunnah yang dibawa oleh baginda. Yang lebih tahu itu siapa? Yang lebih mulia itu siapa? Yang lebih hebat itu siapa? Dan yang paling mengenal pasti dengan keyakinan yang kental itu siapa? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang memperkenalkan kepada kita yang ini yang lebih positif, ini yang lebih afdal, ini yang lebih baik, ini yang lebih mulia, ini yang lebih banyak pahalanya, ini yang lebih besar ganjarannya, itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa dengan kita masih ikut keinginan dalam urusan ibadah? Ikut keinginan itu macam mana? Bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja. Jadi misalnya dalam bacaan kita pilih ayat-ayat yang cantik dengan ceritanya, kita pilih ayat-ayat yang cantik dengan lagu dan juga dengan penghujung dan juga dengan kesudahannya. Jadi yang kesudahannya ikut saja. Cantik itu kalau kita lakukan itu hanya setakat lagu, hanya setakat rentaknya saja, hanya setakat ceritanya saja. Tapi pasti dan pasti tak dia yang paling afdal di sisi Allah, itu kita tidak tahu. Nah kalau kita tidak tahu, kita bertanya kepada yang tahu. Tidak ada yang lebih tahu daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap ulama-ulama kita dahulu yang walaupun dikatakan kono kolot, bahasa kita ya, kolot ya disebut, yang walaupun dikatakan kono atau dah ketinggalan, tapi justru cara ulama-ulama kita dahulu itu lebih mendekati, lebih berpegang teguh kepada pedoman hadis atau juga kepada pedoman sunnah. Coba kalau kita pastikan di kampung-kampung masih juga pada tiap hari Jumat pagi harinya mereka membaca Alif Lam Mim Tanzil, dan juga pada rakaat keduanya mereka membaca Hal Ata Alal Insan. Kemudian nanti pada malam Jumatnya salat Isya mereka membaca Sabihis dengan Hal Ata Ka Hadisul Ghasyiyah, yang walaupun cerita lama, yang walaupun ceritanya mungkin kita sudah mengerti dan paham, yang walaupun dengan orang ramai sudah paham dan juga sudah hafal lantunan ayat yang dibaca. Tapi satu benda yang perlu diamati oleh imam-imam hafiz yang selalunya hafiz saja tapi tidak pakai. Jadi tadi pagi itu Ustaz Amin saya sebut kenapa Nabi kita bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, bukan khairukum man hafizal Qur'an. Rupa-rupanya semulia-mulia kamu orang yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Ini terhubung kait dengan hadis mayyudidillahu bi khairan yufaqihu fiddin, orang yang Allah kehendaki dia dengan kebajikan, khairan dengan ilmu, khairan dengan pahala, khairan dengan rahmah, khairan dengan syurga, khairan dengan syafa'ah, khairan dengan kesehatan, khairan dengan ketenangan, khairan dengan kebahagiaan, khairan dengan ibadah, khairan dengan makrifat, khairan dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Yufaqihu fiddin, Allah akan bagikan kepahaman kepadanya dalam bidang agama. Coba kita hubung kaitkan, kalau tidak paham dalam bidang agama itu ikut hawa nafsu, ikut selera, ikut keinginan. Tak boleh. Kalau untuk urusan berpakaian silakan saja kita gunakan selera kita. Nak pakai tudung Paridah kah, Azizah Jaha, Aminah kah, itu terpulang. Nak buat fashion yang seperti apa, asalkan menutup aurat. Yang Azizah belum keluar lagi, yang Paridah 200 ringgit harganya. Nah nanti kalau hak di sana lain lagi nama-namanya. Masya Allah tabarakallah. Kalau untuk fashion model rumah silakan saja ikut selera masing-masing. Kalarnya nak macam mana? Atapnya, bumbungnya biru, kemudian dengan dasarnya biru, keramiknya biru, tandasnya biru, biliknya biru, memang biru, dahulu biru, sekarang biru, dan selama-lamanya. Yang ini pula daripada atas sampai kepada pondasinya, sampai kepada konkretnya semuanya hijau. Masya Allah, atapnya, silingnya hijau, kipasnya hijau, lampunya hijau. Sehingga ketika dengan kita masuk ke dalam rumah seseorang tadi itu, seakan-akan seperti kita masuk ke sebuah dusun yang serba hijau semuanya. Terserah, tidak ada masalah dan tidak ada larangan daripada sudut hukum. Tapi kalau untuk bab sembahyang, maka imam harus amanah dengan makmum. Kalau
pada waktu kita sembahyang, imam harus jujur dengan tanggung jawab. Kalau pada waktu kita sembahyang, bagikan peluang untuk makmum mendapatkan kesempurnaan ibadah mereka, dan itu tidak akan mungkin kecuali kalau seketika dengan kita-kita berpedoman kepada ayat Tabi'uni, ikutin aku sebab aku yang lebih tahu. Hal ataka hadisul ghasyah, mungkin ceritanya tidak menarik. Subhisma rabbikal a'la, makmum semuanya sudah hafal. Satu, kalau pada saat imam baca daripada surah Al-Ankabut, boleh dipastikan 99% daripada makmum di belakang tidak hafal surah itu. Akhirnya makmum tidak boleh ikut. Makmum kalau tidak beradaptasi, kalau tidak menyatu, kalau tidak fokus kepada bacaan imam, disebabkan karena tidak hafal, karena tidak boleh mengikuti di dalam hati, maka dengan pikiran makmum akan melayang ke sana dan kemari. Satu. Kemudian yang kedua, makmum yang remang-remang hafalannya, yang kalau pada saat imam membaca surah-surah yang pendek tapi komplit, tapi komplit, tapi lengkap, tapi sempurna, maka makmum-makmum yang lemah ingatannya, yang remang-remang dengan hafalannya, atau yang nak baru menghafal, akan terbimbing dengan bacaan imam dalam sembahyang. Semalam itu ada 3-4 ayat terjatuh daripada penghujungnya, terbetulkan kembali kena dengan bacaan imam. Satu, boleh mengikuti bacaan imam. Yang kedua, boleh khusyuk dan tadabbur dengan imam. Yang ketiga, boleh menguatkan ingatan dan hafalan. Yang keempat, akan melariskan dan juga akan membetulkan bacaan. Jadi imam secara tidak langsung membaca surah-surah yang pendek yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Satu, mendidik. Yang kedua, membetulkan. Yang ketiga, mengingatkan. Yang keempat, mengusulkan. Yang kelima, bikin sendiri. Ha, kita boleh istimbat banyak daripada cerita tadi. Itu setakat untuk mukadimahnya saja. Itu yang tidak dipahami oleh imam-imam muda. Ini kita menjerit-jerit semacam ini ribuan kali dah, tidak kurang daripada 1000 kali, betul pek? Di mana-mana. Apa kuliah yu'al kafirun? Justru kuliah yu'al kafirun itu pahalanya sama dengan sesuku Al-Quran, kalah dengan surah Kahfi yang panjang. Ini yang baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar, atau wa'ulaika humul muflihun. Beberapa daripada surah Baqarah, apakah nanti Allah akan bagi ganjaran pahala bacaan surah Baqarah? Tidak. Allah bagi baru hidung lembu saja. Baqarah itu artinya lembu betina. Hei malaikat, mana pahala surah Baqarah? Kata malaikat, Allah tak baca sampai habis. Itu baru kukunya aja, baru kaki Baqarah saja, baru kakinya lembu. Awak baca 6 ayat ya. Itu kan bahasa rasionalnya macam itu. Kalau memang kita tidak paham dengan bahasa hukum, tabaan lima jitube, cantik tidak cantik bukan kamu yang boleh memastikan dia cantik ataupun juga tidak. Ha, ini kecil nih, tapi canggih. Ini juga kecil, tapi boleh menyimpan data, boleh menyimpan maklumat, dan juga boleh menyimpan sejumlah sekian puluh kali ceramah. Jadi yang mengatakan canggih itu siapa? Jepun, Eropa, Amerika, sebab itu produk mereka. Dan juga yang mengatakan canggih, pahalanya besar dan memberikan kesan dalam kehidupan manusia, itu adalah Allah dan Rasulnya. Sebab Allah yang maha mengetahui, baginda yang amanah dalam menyampaikan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Wa syahidi wa masyhud. Maka kita tidak mau pada hari syahid yang akan menjadi saksi kepada amal ubudiyah kita, ternyata dengan bacaannya bukan bacaan yang dipilih oleh baginda Nabi. Orang-orang sekarang jangankan dengan seumpama baginda Nabi, Muslimat, Maradona jadi ikutan, Repaldo jadi ikutan, Husam Hasan jadi ikutan. Begitu juga penyanyi yang dari Turki itu, siapa? Ya Nabi, Maher Zain jadi ikutan. Semuanya tidak masalah.
saja bukan satu perkara yang terlarang. Silakan saja dengan lagunya seperti yang saya sebutkan dahulu. Nak dengan lagu Maher Zain, ya Nabi salam alaika. Suara serah sikit, bukan sikit, serah banyak. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tapi juga baginda Nabi bersabda, aku juga diidolakan, cara aku juga diikuti, pilihanku juga dipilih, kesukaanku juga disukai, kesenanganku juga disenangi, apa yang ku kehendaki diturutkan, itu baru oke dalam kehidupan. Tapi kalau tidak, jadi dengan imam-imam yang dari Saudi, memang mereka alim, tapi tidak semuanya mengamalkan ilmu. Jadi kita upaya sedikit demi sedikit, biar sederhana, tapi ikut pedoman sunnah. Sederhana ikut pedoman sunnah, pahalanya sama dengan 100 orang syahid. Berbanding yang lawa, yang cantik, tapi pahalanya sedikit. Kita sekarang perlukan penghasilan yang banyak untuk urusan ubudiah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi mudah-mudahan kalau kitab ini habis kita baca, kalau tidak habis pun kita sudah ada pedoman dan panduan. Syahid wa masyhur, hari yang menyaksikan dan yang disaksikan, hari Arafah dengan hari Jumat, jangan sampai kita disaksikan. Tadi tsunami robik Ustaz Amin di belakang situ tuh. Tata tahu sebut KMC sebelum sampai ke dekat kosong penjara kanan kiri. Ha, di situ jabatan apa namanya? Jabatan pejabat menteri besar kalau tidak salah atau apalah sebelah situ. Ha, di kawasan situ sudah ada kereta banyak sekali. Wah, ini daurah apaan nih? Ha, saya kira ada daurah juga di situ. Rupa-rupanya senam aerobik. Jadi yang kolehnya muslimat-muslimat di depan, pakji-pakji duduk di belakang. Jadi makmum ke belakang. Jadi di dunia sudah Allah tunjukkan kalau untuk urusan senam aerobik, hiburan itu sudah terbalik. Yang sepatutnya laki-laki di depan, ternyata laki-laki ke belakang. Memang kalau laki-laki di depan tak syok, yang syoknya itu laki-laki di belakang. Belakang kenapa? Boleh dengan kita menatap orang semuanya, goyangannya, hai hai hai, kan gerakannya cukup waktu. Masya Allah, tabarakallah. Bukan itu permasalahannya. Yang kita masalahkan, hati-hati nanti dengan hari Jumat, sebab besok Rabu, Kamis, Jumat adalah hari penyaksian, hari yang akan menyaksikan segala aktiviti kita, kegiatan kita, waktu kita, hati kita, perasaan kita, pemikiran kita, rencana yang kita rencanakan, cadangan yang kita cadangkan, kita dengan keluarga, kita dengan masyarakat dan lingkungan, dan kita dengan tetangga yang paling dekat, itu dengan pribadi kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari itu juga tiba alaihi wa fihi mata, dan pada hari Jumat juga Allah menerima tobat Nabi Allah Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga beliau wafat. Jadi dari sudut mana kemuliaannya? Pada saat Nabi Allah Adam mendapatkan tobat itu, dan pasti itu pasti dan pasti sebagai satu kemuliaan. Tobat Nabi Allah Adam diterima pada hari Jumat itu memang sudah nampak jelas kelihatan. Tapi macam mana boleh menjadi hari kemuliaan yang pada hari tersebut meninggalnya Nabi Allah Adam alaihissalam? Ya Allah, macam mana tidak nampak kemuliaannya? Maka dengan potensi kemuliaan, kehebatan dan juga ma'rifah haqa'iq asrar daripada nabi-nabi yang menyusul, itu tentu bermula dengan kembalinya, dengan meninggalnya nabi yang sebelumnya. Sebab kalau saat ketika Nabi Allah Adam masih hidup, maka kemuliaan dan tugas risalah kepada nabi-nabi yang menyusul itu tidak akan sampai, atau juga mereka tidak akan ditugaskan untuk menjadi nabi dan rasul, kecuali saat ketika setelah nabi yang sebelumnya sudah tidak ada. Jadi jarang-jarang terkumpul, bukannya tidak ada, dalam satu masa terdapat dua orang nabi atau lebih. Bukan tidak pernah ada, jarang-jarang terkumpul. Jadi sekarang risalah kepada Nabi Allah Nuh,
Nuh, Nabiullah Nuh tidak akan menjadi nabi dan rasul, begitu juga dengan nabi-nabi yang selanjutnya, kecuali kalau pada saat nabi yang sebelumnya itu sudah tidak ada. Selama Nabiullah Adam masih hidup alaihi salam, selama itu juga Allah tidak akan membangkit nabi bersama beliau. Jadi daripada kematian Nabiullah Adam alaihi salam tadi itu memberikan peluang untuk generasi penerus, dengan adanya generasi penerus berarti dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Oh, tidak cukupkah dengan satu orang nabi? Apa masalahnya kalau seandainya Allah panjangkan umur Nabiullah Adam alaihi salam sehingga sampai untuk beberapa ratus tahun kemudian Nabiullah Adam diantara daripada nabi yang panjang umur, hanya saat ketika menatap melihat Masya Allah tabarakallah. Ini kita hubungkan dengan satu cerita nanti, pada saat melihat dari sejumlah sekian anak cucu cicit, anak cucu cicit apalagi biut 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 anak cucu cicit piut buyut yang kelima, dan tak bakalan ada lagi untuk yang selanjutnya sebab kita sudah tidak ada. Masya Allah tabarakallah, nanti ada hubung kaitnya dengan cerita ini pembicaraan yang kita bicarakan tadi, yang pada saat ketika dengan beliau melihat piut 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 daripada beliau terdapat salah seorang daripada anak yang ceria, nampak tampan, Masya Allah tabarakallah, ceria betul. Maka dengan Nabiullah Adam, pertanyaan yang pertama yang ditanyakan, berapakah peruntukan umur yang kau berikan kepadanya ya Allah, berapakah peruntukan usia yang Allah berikan kepadanya? Jadi pada saat ketika itu Allah berfirman, Allah berfirman 60 tahun. Ya, 60 tahun. Oh, pendek sangat. 60 tahun dengan umur seorang nabi. Kita-kita saja sudah hampir 60-an, Cigu sudah hampir 70. Polaji Mahmud sudah 65-an. 66. Beda setahun ya. Kita boleh cam umur orang. Yang paling pelik sekali saya nampak, yang saya terasa nampak betul, orang-orang tua itu tak bertambah tua, tapi yang muda-muda yang menjadi tua. Saya tengok Ustaz Ahmad, ada Ustaz Ahmad tu sebelah sana nampak kelihatan putih janggut. Ustaz Amin belum lagi, masih muda lagi, Masya Allah tabarakallah. Ustaz Fahmi kalau tu nampak semuanya pun juga putih, saya pun putih juga, tapi alhamdulillah kepala masih hitam lagi, tapi janggut sudah putih. Tapi teman-teman yang lain yang sudah tua, yang sudah berumur 50-an, tak nampak kelihatan tua, nampak tetap saja, nampak seperti anak muda aja. Masya Allah tabarakallah. Berapa umurnya ya Allah? 60. Oh, sedikit sungguh. Akhirnya Nabi Allah Adam mengimpakan 40 tahun daripada usia beliau. Tengok, ini satu kejadian. Tidakkah, supaya kita paham makna hadis, Allah dah tetapkan umur Nabiullah Daud sejak pada waktu beliau di dalam rahim kandungan ibu kandung beliau 60 tahun. Akan ditulis yuktabu ajaluhu, umurnya, amalannya, celaka dan bahagianya. Supaya jangan sampai salapi macam-macam lagi nanti dengan kita. Apa tuh doa yang dibaca pada malam nisfu Syaban? Doa untuk panjang umur. Kalau sudah 60 ya 60 lah. Untuk apa pula dengan kita seperti menggaguh-gugat dan mengotak-atik ketentuan takdir Allahumma in kunta katabtana. Kalau seandainya kau menulis kami fi ummil kitab di dalam lahul mahfuz, asqiya, celaka, atau dengan umur yang pendek, maka di situ kita meminta dan memohon agar dirubah total daripada celaka kepada bahagia, daripada umur yang pendek kepada umur yang panjang. Nih diantara daripada buktinya, ternyata Nabiullah Adam leluasa untuk mengimpakan, menyumbangkan 40 tahun daripada usia beliau kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Ini riwayat di dalam hadis. Kejadian yang kedua, bukan kejadian kedua, mungkin banyak kejadian-kejadian yang seumpamanya, tapi yang kita pernah dengar Habib Hussein. Saya tidak pasti apakah ada hubungan keluarga dengan Habib Abdullah Ibn Al-Haddad
ataupun juga hanya sekedar murid, yang sangat pasti salah satu daripada penggemar pengajian Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad pada masa perjalanan mereka daripada Yaman, daripada Tarim menuju kota Madinatul Munawwarah, menuju kota Madinah, ternyata dengan Habib Husain tadi dalam keadaan sakit tenar, sakit teruk. Dalam perhitungan pengamatan daripada orang ramai, Habib Husain akan meninggal dunia. Jadi cerita yang diceritakan supaya dengan kita, kalau kita tidak percaya pun jangan menolak. Kalau kita tidak percaya pun kita, ya kita katakan saya percaya tidak, mendustakan juga tidak. Itu sudah cantik, taslim. Tapi jangan komplain. Itu yang dipenuhi itu jangan komplain. Kalau tidak pernah belajar tasawuf jangan cakap kotak, 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 kotak. Masukkah? Tuh. Ha, yakin kena ambil tindakan kepada manusia yang seperti itu. Yang mengatakan ilmu tasawuf ilmu yang paling kotak, 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 kotak. Berapa kali? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang ketawa baca tasawuf? Tak pernah baca kitab tasawuf. Tak. Kalau tak nak dengan kitab-kitab tasawuf yang terjemahannya, sebab takut kalau salah paham. Okey, ambil kitab tasawuf yang memang diambil langsung daripada bahasa Al-Quran dan hadis dan ungkapan kata-kata daripada salafun soleh. Kalau tidak ada namanya pada 3 abad yang pertama, tidak ada sebutan tentang ilmu tasawuf, tidak jadi masalah. Tapi dengan bahan materialnya, dengan bahan mentahnya, asal muasalnya, kaedah-kaedahnya itu sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka tiap tajuk, tiap topik di dalam kitab-kitab tasawuf mesti akan dimulakan dengan ayat dan hadis, baru ungkapan daripada para alim ulama. Jadi yang kotak, 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 bukan sekali dia sebut, banyak kali. Banyak kali kotak, 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 kotak sangat. La ilaha illallah. Pemikirannya yang kotor, pandangannya yang kotor, pahamannya yang kotor, ilmunya yang kotor. Sebab kalau ilmu pengetahuan yang bening, maka akan memperlihatkan kebenaran yang benar, akan memperlihatkan kepada kita pancaran anwar daripada kitab-kitab suluk, kitab-kitab adab yang ditulis oleh salafun saleh. Itu adalah nasihat, itu adalah kumpulan ilmu, itu adalah kumpulan daripada panduan dan bimbingan dan pencerahan daripada Rasulullah yang pertama, daripada para sahabat dan juga salafun saleh yang kedua dan yang ketiga. Dan itu dapat kita buktikan dengan seumpama kitab Bidayatul Hidayah. Kita dah baca ada kitab Bidayatul Hidayah yang diterjemahkan oleh Syekh siapa daripada petani, Syekh Daud Petanika atau siapa yang Hidayah itu As-Salikin Hidayah itu, ha? Syekh Abdul Samad Al-Pilimbani, atau kita pernah baca kita Syairus Salikin. Apa isinya? Apakah isinya kita disuruh tebapi dengan benda lucah? Apakah isinya dengan kita disuruh untuk meninggalkan sembahyang, durhaka kepada kedua ibu dan bapa, berbuat jahat dan buruk kepada tetangga? Tidak ada. Semuanya untuk membeningkan dan juga untuk mendekatkan kita kepada Allah. Oke, tawajuh. Maka dengan Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala kena mengingat ni dalam keadaan kritis, dalam keadaan sakaratil, kata beliau, saya dengan kerendahan hati meminta kepada tuan-tuan semuanya yang ikut rombongan untuk menghibahkan sebagian daripada umurnya. Kata yang satu saya 3 hari, kata yang satu saya 1 minggu, kata yang satu saya 4 hari, kata yang satu sekian hari. Jadi sudah terkumpul beberapa hari umur yang dihibahkan oleh rombongan tadi itu. Beliau bertawajuh kembali kepada Allah, ya Allah ya Rahman Rahimin, wa mutawassalan bin Nabiyil Amin, tawassul dengan baginda, kami menghibahkan sekian hari umur untuk sahabat kami yang akan meninggal dunia. Jadi dengan ceritanya Habib Husain tadi itu sehat, segar bugar, ikut rombongan sampai ke Mekah, Padang Arafah, Mina Muzdalifah, tawaf sa'i, sampai selesai terus patah balik ke Yaman, patah balik ke Tarim. Dalam satu pengajian seketika Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad
mengomentari, mensyarahkan dan menjelaskan perbincangan dan perbualan yang sedang beliau jelaskan pada hari itu. Terus dengan beliau keluar daripada topik pembicaraan, pada detik ini, pada saat ini Habib Hussein akan meninggal dunia. Kenapa Tuan Guru? Kenapa Pak Kiai, Pak Habib? Kenapa? Sebab umur yang kita bagikan kepada beliau kemarin itu hitungannya pada hari ini adalah merupakan detik yang terakhir. Umur yang kita bagikan kemarin itu sudah habis. Jadi kadang-kadang orang yang tidak pernah belajar tasawuf nampak pelik dengan kejadian yang semacam itu. Semuanya berada di bawah leluasa kudrat Allah Jalla wa'ala. Jadi kita ambil ceritanya semacam ini. Ceritanya seperti apa? Umur Nabiullah Daud hanya sekitar 60, terus Nabiullah Adam bagi 40 tahun usia kepada cucu beliau. Dalam kelanjutan daripada riwayat, di saat malaikat datang untuk mencabut roh Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Adam langsung komplain. Kata Nabiullah Adam alaihissalam, awak ini datang sebelum waktunya, aku masih ada bagi 40 tahun lagi. Jadi kata malaikat, siapa malaikat? Malakul Maut, Israel. Kata malaikat Israel, tidakkah dengan Nabiullah Adam telah mendermakan umurnya 40 tahun kepada cucunya Daud alaihissalam? Tada, itu tak berlaku, tada pun ada, tada. Ha, jadi pikirnya bersabda, fa'ankara panasya Adamu, Nabiullah Adam terlupa, panasyat ummatu, maka dengan umat zuriat Nabiullah Adam pun juga ikut lupa. Jadi yang menyebabkan kita terlupa itu tuan yang pertama kita. Jadi kalau ada orang menyalahkan, lupa lagi kah? Jangan. Cikgu jangan marah-marah, cikgu. Ustaz jangan marah-marah. Ini kelupaan saya ini sebagai terjemahan kepada terlupanya Nabiullah Adam yang pertama. Tapi jangan lupa melulu lah. Sekali-sekala lupa atau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dah nampak dengan ulasan kita tadi itu, yang pada hari Jumat Nabiullah Adam meninggal dunia, dan yang pada itu beliau mendapatkan anugerah taubah dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada ungkapan kata-kata atau juga ungkapan berdialog, ungkapan dialog antara Imam Malik dengan Khalifah Abi Ja'faril Mansur. Ini juga diantara daripada perbualan yang hangat dibicarakan. Yang kalau kita sekarang pergi ke Mekah, kita sambung dengan berziarah ke Madinah. Selepas kita berziarah, asalkan dengan kita tidak menundukkan kepala, tegak saja. Kalau mata kita menjurus ke dalam kubah pun mereka tidak terlalu risau atau tidak terlalu masalah. Kalau seandainya dengan kita pada waktu kita ziarah mata kita macam itu, atau tengok ada apa di dalam kubah, itu tidak terlalu masalah dengan mereka. Tapi kalau pada waktu kita ziarah mengucapkan salam dengan menundukkan pandangan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin, itu mereka sudah siap siaga nak kacau kita. Apalagi kalau pada waktu kita siap siaga angkat tangan macam ni berdoa, ya Allah, tetap kita menyuruh ya Allah, bijahi nabiyika, dengan kemuliaan baginda Nabi, dengan keagungan baginda Nabi, dengan kesabaran dan ketabahan baginda Nabi, dengan syafaatnya baginda Nabi, dan juga dengan segala kelebihan yang Allah anugerahkan, yang kau anugerahkan kepada baginda Nabi. Terus kita sebutkan hajat kita satu persatu, tak bakalan sampai semacam itu lamanya kita sudah kena halau. Hei Siti Rahma, jalan, tuan-tuan. Semuanya jadi Siti Rahma. Jadi orang Arab tuh kenalnya Muslimat kita tuh dengan satu nama saja, Siti Rahma. Kemudian laki-lakinya tuan, semuanya tuan. Ya imam tuan, imam Jawa. Hei Jawa, jalan, Jawa. Padahal bukan semuanya jadi Jawa. Jawa itu satu buah pulau saja. Saya bukan Jawa, saya Kalimantan. Ustadz Ahmad NTB, Ustadz Amin Kedahi. Hei kedah. Itu tak pernah mereka sebut macam tu. Semuanya Jawa aja. Kena halau. Ha. Jadi fatwa daripada Imam Malik dan juga fatwa daripada kerajaan kepada khilafah Abi Ja'faril Mansur. Jadi dikatakan Abi Ja'faril Mansur dalam sejarah beliau ini diantara daripada khalifah yang cerdas, diantara daripada khalifah yang hebat. Tapi
pada akhirnya kehebatan, kecerdasan dan keilmuan tadi itu terbawa kepada dunia khilafah. Bukan itu permasalahan kita. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur bertanya kepada Imam Malik, kalau saat ketika aku bersalam, berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah pada waktu aku berdoa nanti aku menghadap kubur bermuajah macam ini, atau aku membelakangi bagi Nabi dengan menghadap kiblat? Jadi Nabi Allah dengan Imam Malik rahimahullah memberikan jawaban kepada Abi Ja'far Mansur, kenapa kamu harus berpaling? Sedangkan dengan Sayyiduna Rasulullah wa wasilatuka wa wasilatu abika min qablik, sedangkan bagi Nabi itu wasilahmu, perantaraanmu, penyelamatmu, dan juga penyelamat Nabiullah Adam sebelum kamu. Itu jawaban daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, kalau seandainya menghadap kubur itu syirik, berarti ceramah dengan menghadap kameramen pun syirik juga. Menghadap kamera digital pun syirik juga. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Nyembah dia enggak ada. Kadang-kadang kita ngadap makmum, banyak imam, ramai imam, kalau pada waktu berdam ngadap makmum. Apakah menghadap itu berarti menyembah? Siapa yang bilang macam itu? Kenapa mereka sangat sensitif sungguh? Pada saat kita berdoa menghadap bagi Nabi, satu hormatnya kepada beliau. Oh, kenapa kita tidak memuliakan Ka'bah? Ini debat nih. Sebab ada salafi di sini. Salafi di kalangan jin lah yang hadir, sebab jin-jin pun juga hadir. Ini cerita sikit nih. Jadi pada masa pengajian di Melaka, lama dah. Jadi pada masa bersalaman, saya berdiri macam tu. Di sini Haji Sarum, di sini Ijiki atau pihak penganjur, kemudian satu tukang tangkap gambar, greg dengan gambarnya. Dari sejumlah sekian yang bersalaman tadi itu, saya hulur tangan begitu, tapi tangan dia tidak nampak. Jadi tangkap dalam gambar, Haji Sarum nampak perhati orang bersalaman, yang dengan kameramen tangkap gambar, saya pun juga hulurkan tangan. Pada masa itu saya tak nampak. Ini ada dalam WhatsApp saja, ada dalam kamera kawan-kawan. Jadi yang disalami itu tak nampak. Oh, itu bukan satu benda yang asing. Maulana kita direwin Ustaz Amin ada dengan pengajian beliau, pengajian itu khusus, kuliah khusus, daurah khusus hanya untuk jin-jin Islam saja. Oh, ada pengajian di khalayak orang ramai, ada pengajian khusus di sebuah bilik, yang hadir-hadir di situ semuanya tidak nampak badan hidung. Siapa? Jin-jin Islam yang berkumpul itu ada. Apalagi kalau dengan ulama-ulama kita dahulu, juga diantaranya dikatakan dengan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi yang kita bicarakan sekarang, kalau seandainya menghadap kubur itu syirik, berarti alasannya karena kita menghadap selain Allah atau menghadap selain daripada yang Allah perintahkan. Maaf, kalau macam itu dalilnya itu tidak boleh untuk mensyirikan orang ramai, hanya sekadar menghadap kepada kubah baginda Nabi. Yang pertama Nabi kita mendengar, wa inni ushiduka, dan aku mempersaksikan kepada baginda. Mempersaksikan itu berarti kepada yang tahu, yang paham, yang hidup, yang mengerti. Itulah saat ketika dengan kita mengucapkan salam dan juga menyampaikan penyaksian kita, wa inni ushiduka annaka qad balagta risalah wa adaital amanah, wa inni ushiduka annani ashhadu alla ilaha illallah, aku mempersaksikan atau minta penyaksian daripada baginda bahwasanya aku telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan aku juga bersaksi engkau telah menyampaikan amanah, telah menyampaikan tugas kenabian dan kerasulan dengan baik sampai kepada penghujung pengakuan kita. Pada saat ketika itu Nabi kita dengar, Nabi kita sahut. Jadi kalau kita berdoa menghadap insan yang mendengar dan yang hidup, dari mana kesyirikannya? Dari mana
dikatakan itu hukumnya haram, tak ada bedanya dengan kita ngadap tembok. Jadi perumpamaan yang sederhana, sebagaimana saya katakan tadi, sebagaimana dengan kita, kita menghadap orang yang hidup itu tidak akan membawa kita kepada syirik. Macam itulah juga kalau pada waktu kita berdoa di atas kubur, pada masa kita ziarah kubur depan masjid, samping masjid, masjid dargah, darah kiblat masjid, alur peluru di sebelah kanan masjid, alur janggus tidak pasti, alur malai pun juga berada di sebelah kanan masjid. Itu alur malai, kuburannya belas belakang masjid. Jadi pada waktu kita sembahyang di sana, terus ada yang menghadap kubur. Jarah assalamualaikum ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum darah kaumin mu'minin dan seterusnya. Terus berdoa Allahumma gfirlahu marhamhum. Kita tidak meminta kepada makhluk, kita meminta kepada Allah, tapi menghadap kubur. Haramkah? Orang kubur itu semuanya hidup. Dengak, dengak. Bukan kotak, dengak. Dengan apa yang kita ucapkan saat ketika kita datang menziarahi mereka, kenapa kamu harus berpaling? Sedangkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wasilahmu dan wasilah Nabiullah Adam alaihi salam sebelum kamu. Ini kalau seandainya mereka tidak akur pun, paling tidak mereka berlapang dada lah. Saudi, kan Saudi, Masya Allah, Tabarakallah, adalah salah satu daripada negara Islam, tapi bukan semuanya. Banyak ulamanya, tapi bukan semuanya. Hebat mereka, tapi tidak sehebat-hebatnya. Hendaklah paling tidak akur dan bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Lima, hari berlakunya kiamat, hari terjadinya kiamat, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ati, dan tidak akan berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Jadi tadi malam sudah kita sebut dari sudut mana kemuliaan hari Jumat yang pada hari tersebut berlakunya hari kiamat, sebab dengan hari kiamatlah kita akan mendapatkan pembalasan, sebab hari kiamatlah yang akan mengatasi dan juga yang akan menyudahi segala-galanya dalam kehidupan. Maka pada hari kiamatlah ahli khair, ahli ibadah, ahli taqwa akan mendapatkan balasan dan ganjaran mereka daripada Allah Jalla wa'ala, dan pada hari kiamatlah akan nampak kelihatan keagungan, kebesaran, kemuliaan, kehebatan dan keperkasaan Allah Jalla wa'ala. Kita akan nampak, Nabi kita bersabda, Allah turunkan 100 rahmat kepada kita. Allah ciptakan 100 rahmat. Daripada 100 rahmat tadi itu, daripada 100 rahmat dan kasih sayang, hanya satu saja yang Allah turunkan ke dunia. Sehingga dengan satu rahmat tadi itu, adanya kita antara satu sama lain saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling mulia memuliakan, saling agung mengagungkan. Dengan kita ada rasa kesiannya, dengan kita ada rasa rahmahnya, dengan kita ada rasa sopannya. Itu kesemuanya kebaikan daripada orang-orang yang baik, kasih sayang daripada orang-orang yang berkasih sayang, bahkan bukan hanya kepada manusia tapi justru kepada semua makhluk. Itu baru daripada imbasan satu rahmat yang Allah ciptakan. 99 rahmat Allah nanti di akhirat. Nah, kita tak tahu macam mana yang 99 tadi itu, kasihnya seperti apa, cintanya seperti apa, mahabbahnya seperti apa, mawad darahnya seperti apa, penghormatannya seperti apa, akan nampak kelihatan kalau pada itu kita sudah kembali kepada alam akhirat. Itu dengan berlakunya hari kiamat. Ini diantara daripada kebaikan hari Jumat yang pada hari tersebut terpilih untuk berlakunya hari kiamat. Qala bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidak terdapat malaikat yang dekat kedudukannya di sisi Allah. La malakin muqarrab wala sama'in wala ardin, dan juga langit dan bumi, semua makhluk dengan anginnya, dengan tanahnya, dengan gunungnya, tanamannya, temboknya. Qala illa yasbiqna min yaumil jum'ati,
Qala wala jibalin wala bahrin illa, pasti bedanya illahunna yashfikna min yambi. Cuma itu kena dirujuk pasti tentang lafaz hadis, melainkan semuanya bimbang, risau, takut akan berlakunya hari kiamat. Jadi Nabi kita bersabda, yang lupa daratan, yang lengah dan lalai pada hari Jumat itu menusa dengan jin saja. Makanya bola sepak kalau di Arab Saudi selalunya pada hari Jumat, pertandingannya lepas asar. Kita mungkin senam aerobik, kita mungkin tepi pantai, kita mungkin mancing ikan pada malam Jumat. Kata ikan, saya khawatir kalau berlaku hari kiamat pada hari ini awak mancing aku. Aku risau tak bakalan mau mematuk umpan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pada pukul 10.35. Rehat 25 menit untuk makan bihon, mie rebus, mie goreng. Yang belum makan nasi lemak, yang belum sembahyang duha untuk sembahyang duha, dan yang nak ber-SMS-an di luar ber-SMS-an, dan juga yang nak tidur, yang nak mengantuk, tapi tunggu dulu dalam 25 menit daripada sekarang. Kan senang kita bagikan waktu. Jadi waktu ini untuk pengajian, waktu untuk ngantuk nanti 15 menit, 25 menit lagi baru kita mengantuk. Tangguhkan dulu, tahan. Jihad fisabilillah. 6. Allah, hari penghuni surga bertemu dan melihat zat Allah yang Maha Agung. Tak apalah kita pulang benda lama. Muslimat, muslimin semuanya, benda lama. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat yang kita rasakan dalam hidup, yang dengan satu persatu daripada bagian-bagian anggota tubuh dan juga dengan fasiliti organ yang ada pada diri kita masing-masing, melainkan dia ikut menumpang kepada tatapan pandangan mata melihat. Yang dimakan ada unsur pandangan mata untuk menikmatkan makanan tadi itu dimakan. Kalau tak percaya, keret. Yang pertama kentang, yang kedua mentimun, yang ketiga perasaan dan muslimat pada masa buat acar-acar, ya acar, sebut acar juga. Kenapa keret tadi itu dibuat dibentuk bintang, krek krek krek, baru dikerat-kerat macam itu? Apa masalahnya kalau dipotong-potong-potong saja macam itu? Macam itu juga dengan tembikai. Ambil tembikai, belah dua, trak, trak, tek, 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 bagi. Tidak buat macam itu. Potong. Kemudian bawahnya potong lagi, keras sikit, kanan, kiri. Tinggal ujung untuk kita pegang tangan, untuk kita memegangnya. Kenapa kita buat macam itu? Kemudian pula tadi dengan mentimunnya pun juga dibuat bintang 8, bintang 7, bintang 5. Padahal semuanya akan terkunyah di dalam mulut. Untuk apa disusun-susun, diraci-raci semacam itu? Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Ambil dulang, ambil satu nampan, masukkan sambal, masukkan kecap, masukkan salata, masukkan semuanya ke dalam situ. Kenapa ada mangkok kecil, ada pinggan, ada piring, ada apa? Kenapa kita asing-asing? Padahal nanti pada waktu masuk ke dalam perut, tercampur juga. Supaya nampak kelihatan lawa, supaya nampak kelihatan cantik. Itu urusan makanan, hubung kaitnya dengan mata. Mata itu yang paling nikmat daripada sekian anggota, dan yang paling manfaat atau diantara daripada yang paling bermanfaat setelah akal. Masyaallah tabarakallah. Tak mau berhenti makan pinggir jalan. Kenapa? Itu kotor. Memangnya kita makan kotorannya kah, atau makan nasinya kah? Yang kita makan nasi, lauk, paunya. Kita bukan makan yang becek. Kita bukan makan, kenapa milih-milih? Dah. Tom yum memang situ murah dan juga sedap. Tapi ada lagi satu sana lebih selesa. Tempatnya cantik, pemandangannya indah, udaranya sejuk. Tuh, tatapan pandangan mata melihat. Macam itu juga dengan kereta. Dah beli kereta, dah kenapa? Nah, beli kereta baru lagi. Pakailah Izora lama. Kenapa diganti dengan Izora baru? Sama aja kereta, tapi kenapa tanah yang bentuk segi empat ganti lagi dengan yang paling terakhir produk daripada Pradua, namanya Asia.
Asia. Hah? Asia. Ha, dari 24 ribu sampai kepada 40 ribu yang paling lengkap. Di Indonesia harganya Asia 82 juta. Yang paling lengkapnya 102 juta yang metik dan lengkap. Masya Allah, tabarakallah. Tak memadaikan dengan yang sebelumnya itu yang namanya pipa, pipa, pipa. Pipa. Hah? Oh, sama aja. Tak memadaikan dengan kancil yang sebelumnya. Gunalah kancil. Alaiha nahya wa alaiha namut. Hidup mati dengan kancil, kenapa diganti pula? Oh, tuk mata. Ini dah lama, dah ganti lagi. Eh, bros letak sini. Dah, sudah ada di sini semalam tuh. Hari ini letak atas bahu. Besok letak atas kepala. Kenapa pula? Untuk mata juga. Takkan orang makan bros. Ada yang nak cium buat bros gak? Tak ada. Tak, dia tak cium. Dia tak rasa, dia tak sentuh, tapi kemana pada masa pasang bros tadi itu? Mesti depan cermin. Sangkut sini, eh tak cantik, laki-laki nih, tapi ejas-ejas-ejas. Nanti nampak kelihatan seperti pondan pula. Oh masa kawa, ejas sana, ejas sini, pusing sana, pusing sini. Belum juga. Memang orangnya hodoh. Macam mana buat lebih cantik? Muka tidak akan berubah. Tak kisah. Hodoh tak hodoh. Cantik tak cantik. Tapi tatapan pandangan mata. Kadang-kadang kenapa dengan gincunya? Gincu itu kalau nak digilat pahit. Rasanya tak sedap. Tak nak makan. Pernah makan kau. Tak pernah makan gincu. Ha, gincu itu tak sedap. Tapi kenapa muslimat pakai gincu? Lipstick kenapa? Bedak kenapa? Mungkin bedak kena harumnya. Tidak. Bagi tatapan pandangan mata nanti mempesona. Untuk bagi tatapan pandangan mata kita kelihatan lawa dan cantik. Tudungnya, rambutnya, kapetnya, lampunya, rumahnya, keretanya. Ya Allah, itu kereta Wira. Kita kereta Wira. Ingat punya Cigu dulu pada masa 1998. Cigu saja pelajar kita yang bawa kereta pada masa pengajian. Wah, Masya Allah, tabarakallah, terasa mewah sungguh. Pada saat ketika melihat kereta Wira tahun 90-an yang ada logo bulan bintang di situ. Hah, bukan yang bukan harimau, bulan bintang. Datang Eropa tak boleh, sebab itu melambangkan unsur keagamaan, kata mereka. Maka diganti proton daripada logo bulan bintang. Kamu belum lahir lagi, cerita ini cerita lama, belum lahir lagi. Ini cerita tahun 90-an. Maka bulan bintang tadi itu diganti dengan muka harimau. Tapi Eropa tetap saja itu yang namanya cek kepres, yang namanya apa, kereta yang ada salib belakang loh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hah? Hah, Chevrolet. Chevrolet tetap saja ada salibnya. Tak kisah mereka orang Islam tersinggung tak tersinggung, terima tidak terima, tetap saja mereka tidak merubah lambang salib yang ada pada produk mereka. Kita saja yang selalu mengalah. Jadi mereka komplain, kata mereka itu melambangkan keagamaan, bulan bintang itu adalah menunjukkan kepada agama kita. Mereka tidak berkenan, akhirnya kita robah kembali. Ha, dirobah untuk tatapan pandangan mata melihat. Makanya nikmat yang paling nikmat di akhirat itu adalah memandang zat Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi, bahwasanya ahli surga apabila mereka memasukinya, nazalu piha bi fadli amalihim. Nazalu piha, yang memposisikan tinggi rendahnya makam dan martabat mereka itu bergantung kepada amal ibadahnya. Semuanya masuk, tapi tinggi rendahnya di dalam surga nanti itu dengan keutamaan atau dengan kemuliaan amal ibadah yang mereka laksanakan. Sumayu zanu pimik dari omir jumati, kemudian mereka diizinkan dalam hitungan seperti hari Jumat daripada hari dunia untuk mereka berkunjung, untuk mereka melihat zat Allah yang Maha Agung. Riwayat yang lain, inna ahlal jannati yazuruna rabbam, sesungguhnya ahli surga akan menziarahi, akan mengunjungi
akan memandang zat Allah yang Maha Agung pada tiap hari Jumat. Akrabuhum min umajlisan asra'uhum ilahi yaumal jum'ati wa abkaruhum wudhuwa. Ini yang diamalkan oleh salah seorang daripada ulama kita, itu guru saya Asy-Syeikh Al-Allama Al-Faqih Ad-Darraka Abdullah Al-Lahji Al-Yamani. Kira-kira pada pukul 9 itu sudah di masjid. Nabi kita bersabda, orang yang paling dekat dan yang paling mulia majlis posisinya pada saat melihat zat Allah yang Maha Agung, itu adalah orang yang paling awal pergi ke masjidnya. Orang yang paling awal pergi ke masjid pada hari Jumat, qala asra'uhum ilahi yaumal jum'ati, orang yang paling dekat majlisnya dan yang paling mulia, yang paling cepat pergi, wa abkaruhum wudhuwa. Bukur artinya pergi di awal pagi. Jadi kita usahakan yang paling tidak pun sebelum azan pertama berkumandang kita sudah di masjid. Tinggalkan bisnis, tinggalkan urusan, tinggalkan WhatsApp, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, tinggalkan kesibukan-kesibukan yang menyibukkan kita, kita peruntukkan hari Jumat. Kalau ternyata kita tidak boleh menjaga dan memakmurkannya dengan ibadah di sepanjang 24 jam, paling tidak daripada pagi sampai tengah hari, kalau tidak pun daripada sebelum azan pertama berkumandang kita sudah siap siaga, bahkan dengan kita sudah ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sebab itu diantara daripada asbab dan peluang yang Allah anugerahkan kepada kita-kita nanti insya Allah di dalam surga untuk kita melihat zat Allah yang Maha Agung. Kalau kebanyakan daripada kita-kita sekarang, kalau seandainya Allah perlihatkan pahala kita, dan pahala itu dalam bentuk yang diperbentukkan, maka rumah kita itu sudah penuh dengan telur. Telur. Nabi kita bersabda, tuan yang pergi ke masjid pada jam yang pertama seperti orang yang bersedekah dengan satu ekor unta, berikutnya seperti lembu, berikutnya seperti kambing, berikutnya seperti ayam, yang jam terakhir masuk masjid azan berkumandang seperti bersedekah dengan satu butir telur. Jadi kalau kita pergi akhirnya kita tengok telur saja yang banyak. Ini dari mana nih telur banyak, telur. Itulah kata malaikat, ayamnya tak ada kan malaikat. Kata malaikat, nama cuman anak bagi ayam. Sabar minggu terlambat saja, terlambat lagi. Kalau saja telur itu dimakan pun jenuh makan telur saban hari. Ya Allah ya Rahman Rahimin, telur itu setakat lauk tambahan saja, tapi bukan makanan pokok. Kalau saban hari makan telur boleh tahan kalau seketika dia buang angin. Apa ya, tak tahu juga bau telur. Ya Arhamar Rahimin, kalau seandainya orang yang senang suka makan telur terus buang angin di bilik yang tertutup, Masya Allah tabarakallah, baunya luar biasa. 7, kita sampai pada 10, kita laju sikit. Wal jum'atu ilal jum'ati, Nabi kita bersabda, dan daripada hari Jumat kepada hari Jumat, penghapus dosa kesalahannya selama tidak terbabit melakukan dosa-dosa besar. Alhamdulillah. Malam terusal kabaib, jaga, amalkan, selamatkan hari Jumat kita, malam Jumat kita daripada segala kemungkaran. Kalau boleh cukup dengan warta beritanya saja. Selain daripada warta berita kita tutup. Bukan kita mengharamkan menonton kepada diri kita, tapi untuk malam hari Jumat, kalau tidak kita penuhi dengan kebajikan pun, jangan sampai kita nodai. Kalau kita tidak mampu untuk menceriakannya, membersihkan, menghias, mendandan dan menyoliknya, paling tidak jangan sampai tercemarkan dengan perkara-perkara negatif. Itu paling tidak. Jadi biar kelihatan kosong saja. Masuk pada hari Jumat, malam Jumat tidur. Jadi dengan rekaman daripada perjalanan kita daripada selepas sembahyang isya sampai pukul 12, pukul 3 sampai kepada pukul 5.30 baru bangun kosong, itu lebih menyeronokkan, yang walaupun menyedihkan juga, daripada terukir dan terpampang di dalamnya perkara-perkara negatif dan juga dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Amankan
hari Jumat sejak daripada tenggelam mataharinya sampai tenggelam matahari hari berikutnya atau malam hari Sabtu, insya Allah kesehatannya akan diamankan, kehidupannya akan diamankan, ketenangannya. Sebagaimana saya katakan malam kemarin di sini, kalau tidak salah, problem itu boleh menimpa sesiapa saja, tapi yang penting jangan sampai problem itu menunggang kita. Musibah boleh menimpa kepada sesiapa saja dan di mana saja, tapi jangan sampai bala dan malapetaka yang menimpa itu menyebabkan dengan kita jadi tumbang. Lamun apa tuan? Kenapa apa? Kalah semalam tuh, sudahnya di Thailand kalah, berzikir kalah lagi pada muka, macam mana kesebelasan harimau tuh? Oh, itu yang membuat tuan jadi tanyanya tidur. Itulah, saya sudah berdoa baca Yasin malam semalam tuh, tapi ternyata tak menang-menang juga. Sudah menonton gak? Kan kalah Malaysia dengan Thailand. Pada masa main di Thailand kita komen, iyalah kan tuh di daerahnya orang, di kampungnya orang, penggemarnya orang, wajar-wajar saja kita kalah 2-0. Muslimat jangan ikut, ini urusan bola sepak. Kalah 2-0 pada masa di Thailand, pada masa pertandingan kembali di KL Bukit Jalil, penontonnya semuanya orang-orang kita dari pasna penjuru, Kelantannya, Pahangnya, Terengganunya, Kedahnya, sokong kesebelasan harimau. Dia namanya apa? Cigo harimau apa? Tuan-tuan, kamu tak ikut kah? Salam itu? Harimau? Pelaya. Harimau, pelaya. Kesebelasan Malaysia. Kalah juga kalau tidak salah 3-1, 4-3. Hah? 3-1. Kalah kita kan, piala mereka ambil kan? Tak lalu makan tuan tadi itu. Sampai azan berkumandang pun juga tak kedengaran. Tak ada mood, tak ada semangat. Tak ke masjid, tidak berzikir, tidak ya Allah ya Rahman Rahimin. Jangan. Musibah itu dengan siapa-siapa saja, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Yang penting tetap kita yang menguasai hati. Jangan sampai bola yang menguasai hati kita. Jangan sampai hiburan yang menguasai kita. Jangan sampai musibah yang menumbangkan kita. Tak masalah. Memang itu masalah sebenarnya. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak merasa kecewa? Siapa yang tidak merasa tergugat kehidupannya saat ketika dilanda banjir seperti saudara-saudara kita di 3 wilayah? Sekarang muslimat katanya tanah itu setompok sampai ke pinggang tingginya, nak bersihkan lagu mana? Yang pertama air tak ada. Jadi pada saat ketika air naik, musibah untuk menyelamatkan diri perabot dan juga dengan semua benda. Seketika air surut, musibah lagi, sebulan tidak akan selesai untuk membersihkan rumah. Syukur-syukur kalau sebenarnya masih dapat diperbaiki. Kadang-kadang semuanya sudah rupuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duduk termenung, tak lalu makan. Kita senang saja bercakap, coba kalau menimpa kepada kita macam mana kita juga pada seketika itu, apakah termenung juga? Tak apalah termenung, tapi tetap juga kalau saat kita dihadapkan dengan satu kewajiban jangan sampai kita tinggalkan. Itu saja inti pembicaraan kita. Kita tidak panik, tidak mabuk kepayang seketika mendapatkan sedikit cobaan dan ujian daripada Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan, hari Jumat akan menjadi hari pengampunan kepada orang-orang yang tidak terbabit melakukan dosa-dosa besar. Innallaha tabaraka wa ta'ala laisa bitarikin ahadan minal muslimina yaumal jumati illa ghafara lahu. Allah tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan seorang mukmin pada hari Jumat, melainkan Allah akan menganugerahkan keampunan dan maghfirah kepadanya. 8, 9, dan 10. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas bahwasanya Jumat itu merupakan hajinya orang miskin.
Haji itu artinya menuju al-qasdu, melaksanakan ibadah haji. Berarti dengan kita berkasat untuk datang ke tanah suci Mekah. Pada waktu kita melaksanakan salat Jumat, beda kalau dengan sembahyang-sembahyang yang lain. Kalau dengan sembahyang-sembahyang yang lain, kalau kita tidak pergi pun sembahyang masih boleh kita laksanakan. Tapi senantiasa dan selalunya kalau dengan sembahyang Jumat mesti kita pergi untuk kita menuju masjid, untuk kita menuju surau, untuk kita menuju tempat perhimpunan yang cukup bilangannya dan satu persatu memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan. Jadi ibarat yang disebutkan di dalam hadis, hajinya orang-orang miskin yang supaya dengan mereka boleh bersaing dengan orang-orang kaya, dengan koprat-koprat nanti pada hari akhirat. Kalau dengan orang-orang kaya boleh melaksanakan haji tiap tahun. Informasi yang pertama yang kita terima, angka yang paling besar untuk pelaksanaan ibadah haji plus 140.000 RM. Itu informasi yang tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sudah. Tahun tadi itu sampai pada 190.000 untuk satu orang. Satu orang. Kalau dengan uang Indonesia sudah mencapai tidak kurang daripada dalam 700 juta rupiah. Allahu Akbar. 190.000 itu kalau dengan tabung haji cukup untuk 12-13 orang. Kalau tabung haji 12.000 saja boleh untuk 13 orang atau boleh untuk 15 orang. Masya Allah, tabarakallah. Tapi menunggu tabung haji, maknanya selepas kita mati 13 tahun baru kita pergi haji. Umur sudah 60 tahun. Daftar tahun ini akan diberangkatkan pada tahun 2030. Siapa yang boleh pastikan kita akan berusia sampai 75 tahun? Itu kalau kita berangkat dengan tabung haji. Ada yang cepat bayar, berangkat. Tapi yang paling mahal sekali 190.000 RM. Nah, untuk orang-orang miskin tak payah cari duit 190, rajin-rajin pergi ke masjid hari Jumat saja, awal sikit daripada orang ramai, itu adalah merupakan hajinya mereka sebagai pengganti daripada haji sekali dalam seumur hidup. Nabi kita bersabda, tidak ada daripada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau juga pada malam harinya, melainkan akan Allah elakkan dia daripada fitnah kubur atau daripada siksa kubur. Alhamdulillah, ulama mengatakan yang mati pada malam hari Jumat, yang meninggal pada siang harinya, itu saja yang terelak. Sementara yang meninggal pada hari Kamis petang atau juga pada pagi hari Sabtu, itu tidak tergolong dalam kumpulan yang disebutkan di dalam hadis. Tapi bagaimanapun menghala kepada malam Jumat, mengarah kepada malam yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita lepas diberehat setengah jam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hada yaumu id, Jumat itulah merupakan hari lebaran. Ja'alahullahu lil muslimin, Allah jadikan, Allah peruntukkan kemuliaan hari, keagungan dan kesuciannya itu kepada orang-orang Islam. Maka barang siapa pergi melaksanakan sembahyang Jumat, falyaghtasil, jangan tidak mandi. Kalau tidak pun, mandi sebelum kita pergi ke ofis, mandi sebelum kita pergi ke pejabat, mandi sebelum kita keluar rumah. Sebab secara pastinya pada hari Jumat, kecuali kita di Kedah dengan di Kelantan, dulu dengan di Perak, sekarang kalau tidak salah Johor juga cuti pada hari Jumat. Jadi kita saja yang berpeluang untuk mandi pada hari itu. Sementara kebanyakan daripada kru-kru dan juga pegawai-pegawai kerajaan, mereka tidak berpeluang untuk mandi di ofis, sebab daripada ofis mereka langsung masuk ke masjid dengan pakaian yang dipakai sejak daripada pagi tadi hari itu. Pakaian yang dipakai kita dengan urusan kasutnya, pakaiannya dari atas sampai
ke bawah, bukan yang terperuntukkan untuk kita melaksanakan salat Jumat. Ini satu pendurhakaan, kalau boleh dengan bahasanya, pendurhakaan kita kepada hari yang mulia, yang dengan tuntutan hari tadi itu tidak terpenuhi dengan mandinya yang pertama, dengan pergi awal yang kedua, dengan wangi-wangian yang ketiga, dengan memotong kuku dan mencabut bulu ketiak keempat dan kelima, dengan mencukur bulu-bulu di sekitar kemaluan yang keenam. Begitulah juga dengan tuntutan-tuntutan lainnya, baca yasin, baca duhan, baca waqiah, baca surah Allah tabarakal muluk dengan salawatnya. Orang-orang dahulu masih berpeluang lagi untuk memperbanyak salat mereka pada hari Jumat. Ada di antara daripada mereka yang salawatnya tidak kurang daripada sekian ribu kali. Man jaa ila jum'ati falyaghtasil wa in kana lahu tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak. Jadi mandi yang pertama, berwangi-wangian yang kedua, dan menggunakan wiswak yang ketiga, supaya pada saat kita berada di masjid, bacaan yang dibaca, salawat yang kita lantunkan tidak akan mengganggu kenyamanan orang-orang yang berada di samping menyamping kita. Makanya kalau pada waktu kita bersalaman, khususnya berpelukan, itu jangan sambil bercakap, sebab sensitif. Jangan sambil bercakap, jadi peluk-pelukan sajalah. Nah, peluk-peluk saja. Lepas itu bahasa selamat, apa kabar? Baik. Jangan, apa kabar Syekh? Apa kabar Maulana? Apa kabar Ustaz Amin? Pada saat mulut bercakap itu dekat mulut dengan lubang hidung. Betul. Ustaz Amin sudah rasakan kan? Hah, rasakan tak? Pada masa orang peluk Ustaz Amin, orang sambil bercakap. Kadang-kadang orang tadi itu lama tak bercakap, cakap dengan kita. Akhirnya karena lama tak bercakap, keciuman bau yang kurang nyaman, keciuman dengan kita. Jadi kalau pada masa berpeluan, jangan bercakap. Bila nak bercakap, sebelumnya ataupun juga setelahnya. Untuk lebih pastinya, coba nanti pastikan sambil berbual-bual, sambil berpelukan. Cuman rasanya. Supaya juga merasakan ha, sama musibahnya. Apa itu? Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. InsyaAllah kita akan sambung balik pada pukul 11. Ambil peluang untuk menyelesaikan keperluannya masing-masing. Yang belum salat duha, duha paling tidak dua rakaat ada, wabillahi taufik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ala ali wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah nanti selepas pukul 11 waktu kita bagi dua untuk kelanjutan kuliah pagi kita, dan berikutnya untuk sisi soal jawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ada sediakan makanan untuk semua orang. Ada di belakang sana. Sudah boleh. Soalan satu bungkus. Yang kedua KBS 5225. Tolong ubah sat, ada orang nak keluar. Ada mengganggu jalan.